Baik, Ibu Baji, saya nak ajar ni dara-dara dengan bujang. Okey, hari ni kita nak buat linut. Ni adalah makanan traditional Melanau. Melanau banyak terdiri daripada Melanau apa? Melanau muka, muka, tapi kalau nak ikutkan yang ni adalah asas pula. Dia punya memang dia punya lauk. Ni lauk dia kita boleh tukar dengan kangkung. Tapi kita hari ni kita nak gunakan ni alimidin. Okey, siapa yang nak masak dulu? Untuk yang ikan kembung ni kita akan bakar. Bakar dengan rebus. Bakar dengan rebus. Terus yang ini? Yang ini kita akan masak, kita rebus dulu baru kita masak belacan. Yang ini pun kita akan masak belacan. Sambal nanti kita akan buat dia jangan terlampau kering dan jangan terlampau basah. Hari ini Ibu Bajik bersama dengan student Unimas. Kita nak masak sayur keladi. Ni kita kena rebus dulu. Kita ada hidup dara. So hidup dara kita masak ni dulu, rebus. Indok dara, awak daripada mana Indok dara? Sarike, orang Sarike. Kita kena tunggu dia punya air ni meredak. Mendidih, kita boleh masukkan kita punya sayur apa ni tadi Indok dara? Sayur keladi. Sebab takut dia gatal, jadi kita kena masukkan. Ambil belan ni atas. Sudut mana sudutnya? Yang ni mereka tengah proses untuk buat sambal. Sambal ni pun dia memilih juga, kita tak boleh terlampau petu cair dan pekat. Kita gunakan ni bawang merah. Ni wajib ni bawang merah ni, sedap. Lepas tu pastikan ada bawang putih, cili, limau. Limau paling penting. Hari ini special sikit kita masak. Ni first time Ibu Bajik buat linut ataupun selain daripada nama linut, ambuyat. Apa lagi nama dia? Selain daripada tu? Dua tu saja. Inut. Dalam bahasa Melanau inut. Okey. Kita ambil punya isi saja. Nanti kita akan goreng belacan. Apa ni? Kita masukkan minyak sedikit untuk tumis dia punya bahan. Okey. Dah panas. Okey, terus masukkan ikan bilis. Okey. Ni untuk sayur ni kita tak perlu nak lama nak masak sebab tadi kita dah rebus. Kalau dia punya sup tu nanti dah kering sikit, dah masak dah tu. So kita terus masukkan garam dengan ajinomoto. Garam. Okey, garam satu sudu. Aji satu sudu. Okey, kalau saya masak memang perlu masukkan bahan perasa ni dulu supaya nanti kalau di hujung tu masih, kita boleh tambah sedikit air lah. Okay, kali ni kita proses untuk apa tu, bakar ikan kembung ni, macam bahan tambahan untuk lauk kita punya linut lah. Okay, Nuraha, kita gunakan kita gunakan daun pisang. Saya nak bakar ikan kembung tu dekat atas daun pisang.
Okay, nak dah. Tolong aku cuci nak dah. Potong. Sampai ketuk. Masuk pun sama, okay? Panai nak dah tau. Ini dah dari mana ni? Laju. Tadi orang serikai, sekarang ni? Orang kenal. Oh, orang kenal. Wait. Patut dia pandai potong ni. Okeylah. Kita kita buat lapisan yang tebal sebab takut nanti kita kan bakar, takut ada api. So kita buat lapisan yang tebal lah. Kalau tak ada daun pisang, kita boleh gunakan apa tu, daun yang lain lah. Macam daun, kalau apa-apa daun yang boleh kita senang untuk bakar. Tapi daun pisang memang sangat sesuai. Ni proses kita bakar ikan kembung. Okey, masuk dalam tu. Supaya kita punya ikan kembung nanti tak hangus. Kita gunakan yang bahagian depan ya. Ni tadi dia dah siap cuci. Nuk dah. Orang Kedawik dah cuci dah. Ini kita proses buat sambal. Sambal ni tadi ikan bilis tu dia dah tumbuk. Bawang putih, bawang merah. Ni cili. Dia tumbuk asing. Kita masukkan sekali dengan belacan. Okey. Kita buat dia sekali. Belacan paling sedap, belacan bintulu dengan miri. Okey. Dini dia kena wet. Dini dia kena wet. Hai, nak tengok lah. Dini dia kena wet. Tentu dia. Oh, panjai kah? Oh, cantik-cantik perempuan dekat sana. Tengok ibu bajet bawa student cantik-cantik. Lihat banyak betul empurau kita. Tak payah pergi Seriama nak cari, tak payah pergi Sibu nak cari. Empurau dekat mana? Empurau dekat mana? Seriaman. Tu yang salah tu. Ikan purau yang betul-betul ikan purau. Kapit dengan satu lagi. Belagak. Pandai nak Kenawek. Banyak purau ni. Tapi umpurau ni memang semua masih single. Tapi masih belajar ya. Masih belajar. Masih belajar. Okey, lepas ni kita masukkan apa ni? Midin. Ni kita masukkan dia punya bunga. Bukan bunga ni. Dia punya batang. Banyak betul umpurau. Suka ibu bajet lihat. Buai, kita tak pun. Buai, kami lagu ada buai. Kini lagunya Ika. Buai, buai. Kini lagunya. Cun main lah. Aku kan ingat tu minat mencuat aku Ika. Sanggup tu. Kena sepa je puan main lah. Ika, isi mirip-mirip mimik kan ya. Mirip-mirip sikit itu. Benar dengan suara ya. Suara ya. Isi mirip. Mirip-mirip sikit itu. Masukkan air sedikit. Lagi-lagi. Lagi nak dah. Okey, nak dah. Ini dah Ino dah daripada Sibu, Kenawit, Serikai, Ramunya, Amiri, dia ubu-ubu yang Sibu. Miri ya, Miri orang buat. Ini Sibu. Miri, banyak betul miri ni. Nanti kita rejah miri next year. So kita masukkan daun apa itu nak dah? Daun midi. Daun midi, cantik macam orang dia. Okay, masukkan dia punya perasa terus. Garam dengan aji. Bumbujang, masuk tu bumbujang. Ini aman. Satu sudut bumbujang. Aji. Lalat balak kita makan tak? Kita masukkan satu sudu aji, satu sudu garam.
Ino dah ha. Miring kau sibau aja Ino dah ha. Kita kita. Sima kau siapa tak? Juspin. Sima kau Juspin. Masing-masing dia ada nama dia. Lupa Ino dah ha. Tu siapa tu tadi? Arena. Dia masing-masing ada nama artis dia. Juspin dengan Sima dia nak rasa tu sedap ataupun tak. Nak jujur ni, jujur ni, jujur ni. Sima tidak makan ni. Aduh, tak makan sayur Sima tu. Ini panu Ariana. Sedap ke? Eh, pandai dia berlakon tu. Okay, sedap. Nyaman. Ikhlas kau. Ikhlas deh. Jarang makan tu panu Ariana. Okay, okay. Saya sedang. Cukup rasa? Cukup rasa. Lihat ni, kita punya ikan kembung bakar. So, kita kena alihkan. Buka tak? Okay. Seekor lagi. Seekor. Okay, kita tutup lagi Indraha. Kita tutup Indraha. Lepas tu boleh ambil tambah lagi tu Indraha. Lepas kita akan buat sambal. Kita punya student ni yang akan buat. Okay, kita masukkan limau. Ni kita jangan guna ataupun air panas ataupun air. Kita memang hanya gunakan limau. Limau ni banyak lagi, masam sirap lagi. Oh, sirap. Potong bagi dua. Kita bagi dua. Kita tengah. Okey. Adik ni garam kita wei. Menepuk pun garam kita saja. Okey, garam kita boleh masukkan dalam satu sudu. Aji pun sama, masukkan satu sudu. Berapa lagi? So, saya dah buat research. Aunty saya lah Melanau. Saya tanya kalau kita nak buat dia punya sambal tu, dia cakap jangan terlampau pekat. Kalau terlampau pekat nanti kita nak slow linut tu susah. Kalau terlampau cair pun susah juga. So dia mesti sedang-sedang. Sini yang belum pernah makan linut. Kelak kah? Kelak. Pernah. Eh, kelak juga mam. Kelak kau kelak. Abang Arena, kalau mayu manca wang. Okay, untuk proses buat kita hancurkan. Hancurkan dulu. So, tadi dia dalam pack. Ni yang betul-betul tepung, bukan tepung yang yang halus ni yang betul-betul. Yang ada juga mereka basuh dulu ataupun tak basuh pun boleh. Yang ni bersih tapi kita cuba dalam proses untuk membasuh dia. Kita mencuba ya. So, ada sikit-sikit hitam. Okay, masukkan air. Hari ni Ibu Bajet belajar buat linut dengan student Unimas. Ni kita proses cuci dulu kita punya linut tu. Biarkan sekejap sehingga dia punya linut tu ke bawah, baru kita buang dia punya air. Sampai dia jadi beku sikit yang dekat bawah tu. Kita biarkan dulu, nanti kita akan buang dia punya air dekat atas tu. Okay, ni kita proses mencuci. Kita proses buang bahan yang kotor-kotor lah. Kita cuci. Lihat, ni dia punya linut apa tu? Linut tu. Ni dia punya apa tu? Pening yang lama-lamanya. Dia pun tepung. Tepung yang tepung sagu. Kalau yang belum dibuat tadi macam ni. Dia ada jual RM5 dengan RM10. So, sekarang kita nak proses membuat linut. Bukan buat linut. Nak masak linut. Bisa air.
ke tak eh kong 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 kalau tu yang kenyang kan mai kan kami kenyang nak kalau bakong sida itu asal ya sida itu ketau tau lah bantu kasi puang nau ni nama apa nak nama aku nama nau dia nanti nak pandua sige pandua ya ah pandua mana kan sige pandua ni amek tau nama yang ketok ah ni bo ni bo sige ngai kami tau tak tuai pada de bo nak ngak kau tu puang ni ya aku dah hangkai muka puang aku dah hangkai kalau tengok dia sekat sini tambah air sikit mesti air panas sikit-sikit tak boleh cakap banyak. Ya akan jadi betul-betul jernih. Betul bedau lah. Dah masak jenis dah. Bantai kutai kita. Ni mangkuk. Oh nama tepung. Jenis tepung ya. Aku rasa jenis tepung kan nak orang buat muka sidak anti ya. Okey jenis panduk ketok mak sidak sidak panduk kena yang. Tepung dah rangkai. Oh tepung dah rangkai. Oh. Eh tu apa ni agak sebab bukan apa. Okey. Nyam itu semua agak sebab bukan nyam sama agak kira. Saya gaji ya. Nyam manual. Ini mana? Sang timbang. Saya gaji 2. Nak nak. 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 Nak nak
Pusta makai lino itu. Pusta ni makai. Dua kali. Saya ni suwe foto. Subak baik sudah mak setiap hari buat nah. Tapi subak nanya dah ni lah. Tapi sebabnya ia kena daun cangkuk. Daun cangkuk ke dalam sardin. Sardin tu tukar auneng, ikan tu tadi tukar dengan sardin, sardin ikan. Ya. Sudah pedah. Oh, oh, udah lah ni yang. Boleh kesilap ke makan saya. Hello, Mujang. Hari ini best lah Ibu Bajet. Ada banyak hurau dengan orang Bujang daripada student Uni Mas. Kita buat linun. Okey, sampai di sini saja video Ibu Bajet hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Kampung Pen.